Beragam aksi, tingkah laku anak khususnya balita memang selalu menggemaskan. Bahkan diantaranya, para orang tua juga kerap merekam momen-momen penting tersebut, mulai dari saat pertama kali anak-anaknya belajar berjalan, hingga si kecil terjatuh saat tengah bermain. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 video kejadian saat balita terjatuh. Diawali dengan video kejadian saat balita terjatuh berjudul Funny Baby Fails. Dalam kumpulan video balita-balita terjatuh berdurasi sekitar 1 menit 25 detik ini, terekam beragam peristiwa yang menyebabkan si kecil yang tengah asyik bermain ini terjatuh. Mulai dari sang kakak yang coba mengangkat adiknya yang justru jatuh berdua. Gadis cilik yang jatuh terpelanting ke belakang saat bermain dengan setir mainan. Bayi perempuan yang jatuh tertimpa tempat sampah di dapurnya. Hingga bayi yang baru bisa belajar duduk yang terjatuh bersamaan dengan boneka teddy bear-nya yang berukuran sebesar tubuhnya. Oke, ada beberapa yang terjatuh akibat kelalaian orang tua, namun kebanyakan di antara mereka terjatuh akibat rasa ingin tahu dan ulah dari mereka sendiri. Selanjutnya adalah video kejadian saat balita terjatuh yang berjudul Funny Babies. Dalam video berdurasi 1 menit 32 detik ini, terekam peristiwa di mana si kecil terjatuh dalam berbagai cara. Mulai dari si kecil yang terjatuh dari kursi meja makan. Balita yang mendorong mainan mobilnya hingga ia terjerembab. Si balita malang yang terjatuh dari ember kecil yang didudukinya. Seorang anak lelaki yang jatuh dari atas kuda mainannya. Kecil yang terjatuh dari tempat tidur saat ia bermain. Bahkan seorang anak lelaki yang asyik berputar-putar di ruang makan pun terjatuh karena pusing. Tak hanya itu, ada juga seorang gadis cilik yang terjungkal saat ia tengah duduk santai di halaman rumahnya. Juga dua balita lainnya yang mengalami nasib sial jatuh dengan kursi. Lucunya, meski posisi mereka terjatuh terlihat menyakitkan, namun beberapa di antara mereka tidak menangis, bahkan mereka masih bisa tersenyum dan kembali bermain dengan ulahnya yang seperti tak ada kapoknya. Berikutnya adalah video kejadian saat bayi terjatuh yang dialami oleh seorang bocah lelaki berusia 18 bulan. Video berjudul Baby Escape Fail or Win ini merekam ulah si bocah nakal yang berusaha kabur dari box bayinya. Semula balita itu terlihat tenang dengan botol susu yang diberikan sang ibu. Namun rupanya ia tengah menantikan saat-saat si ibu lengah untuk segera melarikan diri dari box bayi yang menghalangi ruang geraknya bermain. Dan ia menggunakan botol susunya sebagai alasan untuk mengambilnya sendiri. Namun lucunya, si kecil yang tengah berusaha memanjat itu justru terjatuh kembali ke dalam boxnya. Dan rupanya si kecil berbaju hitam ini tak putus asa. Ia kembali memanjat boxnya dan kali ini ia berhasil mendarat dengan selamat di luar box. Masih dengan balita yang terjatuh di box bayi. Namun bedanya kali ini, si bocah lelaki yang berusia kurang dari 2 tahun itu berada di luar box. Dengan terhuyung-huyung, bayi itu menenteng botol susunya yang ingin ia letakkan di atas meja tempat mengganti popoknya. Kemudian ia memanjat meja tersebut. Akan tetapi tak hanya sampai di sana. Rupanya balita lucu yang terekam dalam video berjudul Funny Falling Baby ini berusaha untuk memanjat masuk ke box bayinya. Dengan susah payah dan penuh keberanian, akhirnya bayi itu jatuh terjungkal masuk ke dalam box dan berhasil mengambil dot kesayangannya. Berlanjut ke video saat balita terjatuh yang berjudul Baby Falls Down Funny. Dalam video ini, terekam seorang balita laki-laki yang baru belajar berjalan. Bersama dengan anjing peliharaan kesayangannya, balita itu terlihat sedang semangat-semangatnya berlarian di sekeliling rumah. Namun rupanya, aksi belajar berjalannya tak selamanya mulus. Seperti yang terjadi dalam video kali ini, balita berusia 1 tahun lebih itu terjatuh saat ia berusaha mendekati orang tuanya yang tengah merekam aksinya.
play baseball? Okay, we got the ball. Put him in the hole. On the hole right here. Anak-anak selalu berantusias tinggi saat menemukan mainan baru, seperti yang dialami oleh bocah lelaki berkaus biru ini yang semangat bermain baseball. Si bocah telah menggenggam stick pemukul plastik, lengkap dengan pelontar bola plastiknya. Balita itu pun siap bermain. Dengan diberi aba-aba oleh sang ayah, bocah lucu itu pun menempati posisinya untuk memukul bola. Namun ketika mesin pelontar bola itu melemparkan bola yang pertama, ia gagal memukulnya dengan tepat. Sehingga balita itu berteriak marah dan membanting stiknya hingga memantul mengenai kakinya. Balita yang sangat kesal itu pun berlari ke arah ayahnya. Namun rupanya satu bola lagi bersiap mengarah padanya dan mendarat tepat di hidung si bocah. Alhasil, balita malang yang terkejut itu pun menangis hingga menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Dan video kejadian saat bayi terjatuh yang terakhir adalah berjudul Baby Falls Off Swing. Dalam video berdurasi 1 menit 14 detik ini, terekam seorang bayi laki-laki yang tengah asyik bermain bersama kedua orang tuanya. Bocah lelaki yang tengah main ban ayunan bersama ayahnya itu terlihat sangat gembira berayun-ayun pada 20 menit pertama. Hingga seekor kucing datang mengalihkan perhatiannya dari atas pohon. Namun, ayahnya coba menarik perhatiannya kembali dengan memintanya melambaikan tangan ke arah kamera. Dan ketika anak itu melepaskan satu pegangan tangannya untuk melambai, ia pun terjatuh dari ayunan. Si ayah pun segera mengejarnya untuk menyelamatkannya dari hantaman ban yang masih mengayun di belakangnya. Beruntung, bocah lucunan menggemaskan itu pun selamat dari bahaya. Pemirsa, itulah 7 video kejadian saat balita terjatuh versi On The Spot.